Halo guys, saya Gilbert. Hari ini saya akan unboxing dan review speaker Bluetooth dari robot seri RB430. Speaker ini hanya memiliki satu warna, yaitu warna hitam, dan yang pasti ada garansi 1 tahun dari PT Book Mobile Commerce dengan stiker hologram seperti ini. Langsung aja kita buka boxnya. Di dalam box ini kita akan mendapatkan satu unit speaker. Lalu di sini ada kartu garansi seperti ini. Di sini ada user manual. Lalu di dalam box kecil ini kita dapat ini kabel chargingnya untuk ngecharge speakernya. Dan yang terakhir ada kabel aux. Desain dari speaker ini sangat elegan dan fashionable. Jarak jangkauan dari speaker ini kalau dikonek ke Bluetooth ke HP-nya itu jarak maksimalnya 10 meter. Lalu speaker ini dapat menyala non-stop 4,5 jam dengan kapasitas baterai 1200 mAh. Lalu kita lihat di bagian tombolnya ini. Di bagian atasnya ini terdapat tombol yang di tengah, tombolnya M ini untuk play dan pause. Lalu yang samping sini ada tombol arah panah ke kanan dan plus, itu fungsinya untuk next song dan membesarkan volume. Lalu yang samping sini ada arah panah ke kiri, itu untuk preview song dan mengecilkan suara. Speaker Bluetooth ini dapat digunakan dengan 4 metode cara. Yang pertama yang pasti dengan cara Bluetooth. Yang kedua dengan connect ke kabel aux, yang ketiga dengan memory card, dan yang terakhir dengan flash disk. Lalu di tombol yang paling ujung ini ada tombol on off, yaitu untuk menyalakan dan mematikan speaker. Dan yang paling ujung sebelah kanan ini ada port USB untuk charging speakernya ini. Keunggulan lain dari speaker ini, apabila speaker ini tidak digunakan dalam waktu 10 menit, maka speaker ini akan mati dengan otomatis. Sekian unboxing dan review speaker Bluetooth RB430. Saya Gilbert, see ya!